hai penyeru sunnah tapi gampang bid'ahin orang. Ayo duduk, jangan aja menyebarkan itu bid'ah. Kita duduk dong yang manis, yang indah, sambil minum teh, minum kopi, kita bahas. Hentikan wahai saudara-saudari yang biasa membid'ahkan untuk mempengaruhi orang-orang awam, membuat mereka gelisah dan gundah. Yang gencar-gencar mengatakan bid'ah-bid'ah itu adalah dari hawa nafsu. Bahkan dari mimbar yang mulia ini. Hei hamba Allah, kami ada di mana-mana, sering keliling kemana-mana. Kalau memang ada amalan kami bid'ah, ayo duduk yang manis. Jangan Anda ramai kepada saudari kami yang di musola yang sangat khusyuk. Itu lalu Anda ganggu mereka. Anda justru kuncinya adalah ini yang kami setiap hari ngomong. Ayo duduk, jangan aja menyebarkan itu bid'ah. Kita duduk dong yang manis, yang indah, sambil minum teh, minum kopi, kita bahas. Supaya tahu apa sih dasar dari kita melakukan sesuatu yang Anda duga bid'ah itu. Kan begitu. Makanya jangan main tembak saja ke kampung-kampung mengatakan amalan itu bid'ah, sesat, dan sebagainya. Itu Anda yang enggak benar dong, wahai penyeru sunnah tapi gampang bid'ahin orang. Anda bertanya dulu, karena kita semua terbuka kok. Bahkan Anda pun bisa telepon begini, ini terbebas kok Anda menanyakan apa saja. Nah, kan begitu ya. Jadi, tuduh-menuduh itu menjadi satu sebab petaka perpecahan umat ini. Dan kita belajar, kita mengenal bid'ah, kita faham definisi bid'ah. Kita juga dikenalkan mana bid'ah. Kemudian yang dilakukan sebagian orang hujahnya apa. Kita juga mengerti artinya, hentikan wahai saudara-saudari, yang biasa membid'ahkan untuk mempengaruhi orang-orang awam, membuat mereka gelisah dan gundah. Kalau memang Anda serius, ya yang di mimbar seperti ini seharusnya Anda ajak bicara. Apakah pernah ada larangan orang ngomong kepada kami? Enggak ada. Anda bisa bertamu kapan saja kok. Dan Anda boleh rekam kalau diskusi dengan kami sesuka hati Anda. Dengan catatan tidak boleh dipotong-potong. Gitu loh, jadi boleh saja. Tidak pernah ada larangan, bebas majelis. Anda pun tidak, ini banyak yang tidak kenal dengan kami kok. Setiap habis majelis duduk bersama. Tapi kalau sudah mulai menghembuskan fitnah, lalu mengatakan amalan bid'ah dan sebagainya, Anda membuat kerusakan di muka bumi. Ya Allah. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.